Hey, sahabat kece. Rusli Hartawan menjadi satu-satunya wakil tunggal putri setelah Gregoria Mariska Tunjung ditarik dari Swiss Open untuk fokus ke All England karena satu dan lain hal. Jelang keberangkatannya, Rusli Hartawan mengaku siap hadapi Swiss Open 2021. Ya, tinggal dalam hitungan hari, tim bulu tangkis Indonesia akan bertolak ke Basel untuk mengikuti ajang Yonex Swiss Open 2021. Turnamen level 300 ini rencananya akan digelar pada 2 hingga 7 Maret di kota Basel, Swiss. Satu-satunya wakil tunggal putri merah putih, Rusli Hartawan mengaku sudah siap untuk kembali berlaga, mematangkan serangan dan juga bertahan menjadi persiapan akhir jelang keberangkatan pada Sabtu, 27 Februari nanti. Latihan kan tinggal 3 hari lagi, Rabu, Kamis, dan Jumat. Saya saat ini sedang mematangkan pukulan untuk menyerang, juga membenahi dalam bertahan, buka Rusli saat ditemui tim humas dan media PPPBSI di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 24 Februari siang. Selain itu, saya juga fokus latihan kesabaran. Karena evaluasi dari Thailand kemarin, saya bermain kurang sabar. Kalau tidak bisa mematikan lawan, suka jadi buru-buru. Nah, itu yang harus ditekankan di latihan, tambah Rusli. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia di nomor tunggal putri, Rusli mengatakan ia tidak mau terbebani dan tetap berusaha memberikan yang terbaik. Tekanan pasti ada, tapi saya tidak mau memikirkannya. Ya sudah, main saja. Mau membuktikan juga kalau sendiri pun saya bisa fight. Untuk peluang sendiri, saya rasa tetap ada. Babak pertama saya ketemu dengan Iris Wang dari Amerika Serikat dan saya mau fokus melewati itu saja dulu, katanya. Sementara itu, ganda campuran Hafiz Gloria juga merelakan gagal bertanding di All England 2021 demi fokus di ajang Swiss Open. Pasangan Hafiz Faisal, Gloria Emmanuel Wijaya akan berhadapan dengan pemain India Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Aswini Ponnapa di babak pertama Swiss Open 2021. Hafiz Gloria mengaku cukup mewaspadai lawannya di laga pembuka tersebut. Yang pasti belajar dari kesalahan kami di Thailand kemarin. Kami coba lebih konkret lagi di lapangan besok, memperbaiki penampilan dan apa yang kami lakukan sebisa mungkin ada perubahan, kata Gloria dalam Zoom meeting yang dilakukan PBSI Rabu 24 Februari. Hafiz Gloria dan Ranki Reddy Ponnapa terakhir berhadapan di Thailand Open 2021, di mana mereka kalah usai bermain 3 game dengan skor 11-21, 29-27, dan 16-21. Sebelumnya, Hafiz Gloria pernah mengantongi kemenangan atas pasangan India tersebut, yakni di Hong Kong Open 2017. Pas di Thailand kemarin, kami keserang banget. Gak ada kesempatan buat serang balik. Jadi untuk Swiss besok, kami sudah atur strategi masing-masing. Jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama. Lanjut Gloria. Hafiz Gloria bertekad memperoleh hasil maksimal di Swiss Open 2021. Sebab, turnamen ini menjadi salah satu pendulang poin menuju Olimpiade Tokyo 2020. Ganda campuran Indonesia tersebut saat ini berada di ranking 8 menuju Olimpiade, yaitu urutan paling buntut dalam ranking kualifikasi sektor ganda. Sementara poin mereka masih terpaut tipis dengan pasangan penghuni peringkat di bawahnya, Tang Chung Man dan Se Ying Swet dari Hong Kong. Hafiz Gloria kini mengantongi poin 60.851, sementara Tang Se 60.566. Motivasinya di Swiss ini sangat tinggi. Saya ingin hasil yang maksimal, apalagi kalau berhadapan dengan pasangan ranking 7 dan 9 kualifikasi Olimpiade, tegas Gloria. Swiss Open 2021 akan berlangsung pada 2 hingga 7 Maret di Basel, di mana turnamen BWF Super 300 ini akan memperebutkan total hadiah sebesar $140.000 Amerika.